storage facilities. Go on now. Nice, right? Mr. Chang, now. Mr. Chang, please, sir, if you will. Let me out! Let me out! Tour will recommence shortly, gentlemen. Help me! If I knew we were having visitors, I would have done a little spring clean. Nice to meet you. We got Mr. Chang and his humble servant. Help me. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Welcome to Stay Tuned Channel. Sekarang kita ada di game GTA 5 Grand Theft Auto 5. Ini adalah sebuah cerita misi yang kocak di GTA 5, tapi kita harus menjalani sebuah action yang brutal. Misi ini diawali dengan adegan perkelahian di sebuah bar, di mana dua orang pria baku hantam karena rebutan sebuah bangku untuk tempat duduk mereka. Kita di sini berperan sebagai Trevor yang saat baru datang perkelahian sudah terjadi, dan kemudian berinisiatif untuk memukul salah satu dari mereka. He's one, ban him. I have a video. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Trevor datang ke bar ini karena ada janji dengan seorang bos Chinese, yang mana bos Chinese tersebut menawarinya sebuah kerjasama bisnis mengenai suplai senjata gelap. Dan ini adalah janjian pertama kali mereka untuk bertemu antara Trevor dengan bos Chinese tersebut. Mr. Phillips. Here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. 我操他妈的真是玩翻了。 You all speak Spanish, speak it to each other! Mr. Tao Chung is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. 我说人事你真是太好了。你有空就加的来份味的我。这真是我人生中最美好的一刻。What the fuck is wrong with him? 就是这个来来来来来! I'm out. No, don't go! Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing! Well, let me show you the operation. Demikianlah awal pembicaraan di antara mereka. Trevor yang awalnya ingin membatalkan urusan mereka karena ternyata ia melihat hanya bertemu dengan seorang pemabu yang tidak jelas. Namun penerjemah sekaligus sebagai asisten bos Chinese tersebut berhasil meyakinkan Trevor bahwa mereka sangat serius ingin bekerja sama dengannya. Well, you can't get here quick enough or take us on his way with some friends. Says he's gonna take us out of business. Funny that. I told him the same thing just the other day. Get here and you can sell it between you two. Selama di dalam perjalanan mobil ini pun, bos Chinese tersebut masih dalam keadaan mabuk dan mengocah tidak jelas. No, Mr. Chang Senior is very specific. He wants a good reliable source of methamphetamine. We will buy from you here and distribute using established networks. I'm worried that might dilute what our operation's all about. We're part of the slow meth movement, bio-regional, locavores only. Mr. Chang Senior has much money. I wouldn't be the first man to throw morals out the window for a paycheck. 他说什么？他说他期待与我们做生意。 Perjalanan mobil ini adalah menuju ke tempat tim Trevor berada untuk melanjutkan pembicaraan lebih detail mengenai kerjasama mereka. Setibanya di tempat timnya ini, Trevor akan disambut oleh kawannya yang dalam keadaan panik, di mana ia mendapat informasi bahwa sekawanan gangster akan menyerang mereka. Manners, chef. These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Hey, Lao Shung. Nice to meet you. Trevor yang terlihat cuek merespon berita serangan ini, namun ternyata ia memikirkannya dan bertanggung jawab. Dengan cekatan ia memberikan perlindungan kepada tamu-tamu bisnisnya dengan sebuah ide yang kreatif. Nice, right? Ample room inside. Mr. Chang, please, sir, if you will. Let me out! Tour will recommence shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, chef. Help me! If I knew we were having visitors,
Dalam hitungan menit yang nyaris saja terlambat perlindungannya, serangan pun datang. Ini adalah sebuah serangan yang sangat serius dan brutal. Kita bisa lihat kelompok gangster oposisi mengirimkan anggotanya dengan tidak tanggung-tanggung, yaitu dengan iring-iringan mobil yang banyak sekali jumlahnya dan persenjataan lengkap. Mereka benar-benar mengepung tempat Trevor dari segala arah. Sementara serangan tetap datang, tamu-tamu Trevor tetap aman di dalam kotak es batu tanpa musuh sadari. Dalam memainkan game ini, kita benar-benar harus berpindah-pindah lokasi karena gangster musuh terus berdatangan baru dengan arah yang berbeda untuk benar-benar berhasil menerobos rumah untuk membunuh Trevor. Walaupun hanya bertahan berdua dengan temannya, namun Trevor terlihat sangat arogan dan sangat percaya diri. Selama pertempuran, Trevor terus mengoceh dengan teriakan-teriakan yang sombong. Dan kita juga harus keluar ke teras rumah untuk menahan serangan musuh dari arah yang berbeda yang lebih dahsyat. Setelah Trevor berhasil selamat dari serangan ini, dia pun mendatangi tamu-tamunya yang di dalam box es batu. Namun ternyata asisten dari bos Chinese tersebut tidak menyadari adanya pertempuran yang baru saja terjadi, dan dia justru marah-marah dan kesal, dan kemudian pergi membawa bosnya. I think we have seen quite enough. Kaizong, Dasher, kami sudah All swing by and sign the contracts, alright? Just ignore the bodies. Namun Trevor tidak marah kepada asisten Chinese tersebut karena ia menganggap ini adalah sebuah perkenalan pertunjukan kekuatannya. Nah, pada misi-misi selanjutnya, Trevor ini masih akan bertemu lagi dengan Mr. Cheng, bos Chinese tersebut. Dan nanti akan kita detailkan pada video-video yang lain, oke? Okay? Demikian untuk video kali ini. Dan thanks for watching, guys. Jangan lupa share ke teman-teman kamu. Klik subscribe and like. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Cheng, please, sir, if you will. Let me out! Tour will recommence shortly, gentlemen. Help me! If I knew we were having visitors, what is that little spring clean? Be quiet! You got him, man! He's dead! Hey, Lao Shung! Nice to meet you. We got Mr. Cheng and his humble servant. Help me!